Halo semuanya, sekarang saya mau nunjukin set dungeon dari Trolls Trolls set dungeon ya. Ini equip yang saya pakai. Ini kita fokusnya ke Death Nova sama yang spend yang pakai skill-skill yang pakai nyawa yang ngabisin nyawa kita gitu. Devour-nya itu nanti kita buat pakai ngeheal kita gitu ya. Gitu. Bone spear-nya kita pakai buat ngabisin nyawa kita juga gitu. Nanti tinggal ngeheal-nya kita pakai devour aja. Cukup gampang kalau yang ini juga gitu. Karena ini ya gampang lah, rata-rata nekro itu gampang semua gitu. Pokoknya tinggal kita spam Death Novanya gitu. Kita pakai set Captain Crimson juga sebenernya buat nambah damage juga Captain Crimson nih gitu. Kalau yang lain biasa aja, tinggal pakai skill yang ngurangin cooldown juga ada itu tadi itemnya gitu. Pokoknya tinggal jalan-jalan aja itu ngehealnya udah langsung dapet ngehealnya. Sekarang tinggal fokus ngabisin aja gitu. Cukup gampang, tinggal jalan-jalan aja udah, tinggal deketin Death Nova gitu ya. Karena Death Nova ini kenceng banget ya. Kita cuman tetap fokus buat ngurangin HP aja gitu. Pakai Bone Spear, pakai Death Nova, semuanya udah pokoknya tinggal jalan-jalan aja sekarang ya gitu. Udah tinggal dikit lagi, gampang kok ini. Death Nova season 27 ini dia skillnya juga bagus ya. Kalau pakai Siphon Blood itu langsung 100% keluarin Death Nova bagus. Tapi bagusnya itu sebenarnya buat kayak semacam kalau ketemu-ketemu musuh yang lagi rame gitu, karena mesti deket-deket kalau pakai Death Nova yang ini gitu. Gampang kalau Death Nova gitu, jalan-jalan aja. Tinggal spam bone spear, spam bone spear gitu. Death Nova bone spear, Death Nova bone spear, sama paling sesekali kalau misalnya itu pakai itu Blood Rush. Udah tinggal bunuhin monsternya aja gitu, selesai. Primary-nya udah habis semua, tinggal kita bunuhin monsternya semua. Gitu. Cukup mudah, enjoy, ini enak, mantap, selesai udah.